Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan dan korban dari kejulitan netizen. Dalam sebuah cuplikan video yang memperlihatkan Aurel sedang makan siang, tim dokumentasi yang bertugas merekam kegiatan Aurel dan Atta menanyakan, sudah berapa kali nambah kepada istri Atta Halilintar itu? Dan jawaban Aurel bahwasannya sudah nambah sebanyak 2 kali membuat warganet pun lagi-lagi julid serta mengeluarkan komentar-komentar bernada body shaming. Maka terkait video Aurel makan yang menuai perdebatan, banyak yang memberikan saran kepada tim dokumentasi Atta dan Aurel untuk tak lagi merekam aktivitas Aurel sedang makan. Hal itu bertujuan untuk menghindari kejulitan warganet terutama dalam mengeluarkan kata-kata bulian kepada ibunda Aminah dan baby Azura tersebut. Udah nambah berapa kali ini, Mam? 20. Aku belum makan dari tadi pagi, loh. Ini 17 jam, ini udah aku makan siang, loh. Makin berani tampil berdua dengan mengumbar status telah menikah. Ko Apex yang saat ini memanggil Dinar Candy dengan sebutan istri menyindir mantan kekasih Dinar Candy. Kemarahan Ko Apex pada mantan pacar Dinar itu ternyata dipicu kejadian di mana sang mantan masih menjelek-jelekkan Dinar meski sudah tak ada hubungan. Benarkah pria yang dimaksud adalah pesinetron Ridho Ilahi yang lama pernah berpacaran dengan Dinar? Kalau hanya kita sebagai laki-laki numpang hidup, numpang tenar, coba, udah itu nanti ada masalah, ceritain dia kejelekan dia buat apa ya? Oh. Itu namanya maklah. Oh, iya iya. Oh, ya kan? Iya iya iya. Gue nggak senang laki-laki begitu. Ada sih mantan-mantan dia yang ngomong kemarin sih sempat gue mau datangin. Ya maksudnya ya udah kalau udah pisah udahlah. Ko Apex rupanya cukup gusar pada ulah mantan kekasih Dinar karena menyinggung masalah kredit mobil. Sebagaimana diketahui, mantan pacar Dinar tersebut kredit mobil dengan memakai nama Dinar. Maka setiap bulannya, tagihan cicilan mobil selalu masuk ke Dinar Candy. Sayangnya, sang mantan ternyata kerap molor untuk melunasinya. Tapi ngomongin cewek. Kemarin ada mantan dia yang mau kusamperin, katanya ada kata asistennya dia ada di mall. Hari itu mau kusamperin. Maksud aku sih, aku ada statement yang dia katain itu masalah aku, dia ada kredit mobil atas nama Dinar. Dia memang bayar terus katanya, tapi kalau bayar itu harus on time dong, tanggal 27-28 bayar. Ini bayarnya molor-molor tapi jelekin istri gue gak seneng. Iya, bayar. Kalau memang dia lanang jantan, gue mau datangin hari itu, lu bayarlah hari ini. Kalau enggak mobil lu bawa sini, gue yang bayarin. Ko Apex pun berharap agar sang mantan tak lagi berkuar-kuar di luar sana, apalagi sampai berbicara di hadapan para awak media seakan hanya untuk pansos. Kata netizennya, Mi, katanya mau dekat sama Dinar, mau jadi artis, pansos, enggak juga. Iya kan? Nah, jadi Ko Apex bukan mau pansos. Saya bukan kayak mantan-mantan dia lah yang mau numpang viral cari uang. Dalam nih Ko Apex nih, cocok banget nih Ko Apex jadi bintang tamu. Jadi kalau kita sebagai laki-laki, ya tunjukin lah gentle kita ya kan, jangan kita numpang hidup sama.